Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menghayati sunnah bersahur. Jom kita tengok hadis berkaitan dengan sahur ni dari Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahurlah kamu sekalian kerana sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barakahnya." Hadis ini terdapat daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saya kongsikan 7 hikmah kenapa kita perlu bersahur. Pertamanya adalah kita ikut sunnah Nabi yang kita cintai. Yang keduanya, kita dapat jauhi amalan-amalan para bangsa Yahudi yang tidak berpuasa ataupun bersahur. Yang ketiga adalah membekalkan tenaga untuk beribadah kepada Allah sepanjang hari kita berpuasa. Yang keempat adalah meningkatkan lagi keikhlasan kita apabila kita bertenaga. Yang kelima adalah menghilangkan perasaan marah ketika kita beribadah kepada Allah. Yang keenam adalah kita dapat mendorong semangat kita untuk mengingati Allah dengan beribadah apabila kita bangun di sepertiga malam. Yang terakhir dan sangat paling kita minta adalah kita dapat berdoa di ketika Allah membuka hijab, doa yang mustajab kepada kita semua. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dapat amalkan sepanjang bulan Ramadan ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.